Luiz. Lumpur mengalir dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sarjana Jalanan. Kita kembali memantau kondisi Jalan Batu Jemba di hari Senin, tepatnya di tanggal 25 November tahun 2024. Inilah kondisi saat ini Jalan Batu Jemba. Beginilah kondisi Jalan Batu Jemba di sore hari ini, bosku. Roda 4 masih lancar. Dan di sana kita lihat alat berat sedang beroperasi, bosku. Oke, bosku, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya ditekan dulu subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Jalanan. Sudah menekan subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lihat ada mobil pickup Traka. Kita lihat apakah bisa melewati Batu Jemba ini. Makanya, bosku. Ini gunungnya akan dikeruk, bosku, ya, untuk melebarkan Jalan Batu Jemba ini. Ini gunungnya akan dihabiskan nanti, bosku, ya, karena ini sungguh berbahaya apabila datang hujan deras, bosku. Tanahnya selalu berjatuhan, bosku.
keras sekali bosku. Batunya keras sekali bosku ya. Keras sekali batunya bosku. Ini kemungkinan bukitnya akan diratakan bosku, atau dibikin kayak tangga ya bosku ya, supaya tidak mencelakai kendaraan. Thank you.
pecah bosku. Thank you.
sini kita lihat bau jalannya semakin hari semakin terlihat bosku ya. Dan di sini kita lihat ada kiretakan juga bosku ya. Kita lihat di sini lumpur yang ada di tebing ini dari atas bosku ya, selalu mengalir. Kita dekatkan dulu bosku ya, ini bosku ya, lumpur mengalir dari atas. Sana ada mobil pickup truk bosku. Oops. Thank you.